Presiden Kemen Komunikasi, jajaran Tervidia, Ijen Komunikasi, Ketua MSN Kusul Komunikasi. Yang terkali awalnya dari saya selaku Sekretaris PCR Komunikasi dan mengapresiasi kepada seluruh Presiden Rahim. Dan diketahui kepada seluruh rekan kita tidak pernah berbuat, kita pun tidak pernah berbuat kerusakan. Tapi kalau keluar siapapun mereka, dari manapun golongan mereka, maka kita akan siap. Dan kalau polisi tidak bisa mendisiplinkan, kalau polisi tidak bisa merapikan, kalau polisi tidak bisa menangkap, biar pansel kami yang menangkap siap. Biar pansel kami yang menyelesaikan siap. Biar bakar bisa kami yang menangkap siap. Saya selaku kepala satu merasa sakit hati, sakit terpukul kami. Kiai, kebetulan Kiai, Allah masih melamati nama saya, Bapak. Kebajik, kulit, Pak. Kami santri, Pak. Masih kami santri, Pak. PKI mati sama kami, Pak. Mau kerjaan seperti Tuhan kami yang ambil, Pak. Bukan saya, Pak. Ringo, Pak. Ringo, Pak. Jangan anggap kami yang berani, Pak. Capek saya, Pak. Ini kapan lagi saya? Sakit saya. Kinjek-kinjek. Bukan maling. Sudah ada pemanggilan, tapi karena hal teknis menyangkut khawatir privasi terkait pemanggilan itu, biar nanti besok jawabannya besok gitu ya, karena saksi itu besok dipanggilnya. Namanya kesulitannya apa sih, Pak?
sampai di tamu. Gimana? Hati-hati. Ya, hati-hati. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jajah. Di mana besok tidak datang terduga pelaku? Ada aksi apa lagi? Tentu pihak kepolisian punya cara tersendiri. Ya. Karena strukturnya sudah dipelajari, sudah didalami, ya, maka tentu mereka punya cara sendiri sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Kami serahkan sepenuhnya. Tugas kami tadi menerima laporan dan ini tentu akan kami sampaikan kepada rekan-rekan keluarga besar NU dan meredam, ya, menahan seluruh keluarga besar NU untuk tidak berbuat di luar koridor hukum. Itu yang terpenting. Kami bukan mengultimatum, enggak. Artinya proses ini masih tetap berjalan. Kami support agar Polres tidak melamban dan beliau juga sampaikan bukannya menunda-nunda, tapi memang perlu pendalaman yang lebih luas, ya, sehingga tidak hanya 1-2 orang pelaku, karena kita lihat sendiri di video kan, ya, banyak orang yang melakukan. Kalau hanya 1-2 orang tentu tidak menjadi kepuasan. Ya, beliau berharap ini tuntas sampai dengan akar-akarnya. Istilahnya bukan aksi, tapi silaturahim, karena kita tidak diajarkan untuk demonstrasi di jalan, gitu ya, kira-kira seperti itu. Hanya memang 3 kali 24 jam malam hari itu dugaan persekusi yang dilakukan oleh kelompok gerombolan belum tertangkap oleh pihak kepolisian Resort Karawang. Maka dengan kebulatan tekad kami dari Karawang, kemudian dari teman-teman Bekasi, mendatangi Kapolres hanya untuk mempertegas sejauh mana aparat keamanan dalam mengungkap kasus persekusi KNU Banser ini. Ini kan sudah 3 hari berturut-turut didatangi, pertanyaannya masih sama kan ya? Nah, kenapa ini? Pertemuan tadi agak sedikit membuat setengah hati lega lah, kira-kira gitu ya. Jawaban dari Pak Kapolres sekalipun belum puas karena belum tertangkapnya pelaku persekusi KNU dan Banser gitu ya. Tapi dalam penyampaian Pak Kapolres memang sudah dilakukan beberapa saksi dari kita dan insya Allah besok itu akan maraton juga pemeriksaan saksi-saksi yang lainnya. Dijanjikan lagi besok katanya? Dijanjikan lagi hari ini, ada janji lagi? Seperti itu ya, seperti itu. Dan kami masih positive thinking dengan tadi jawaban Pak Kapolres, tapi mudah-mudahan besok kita lihat kalau memang besok itu sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, ya kita sangat berterima kasih ya kepada Kapolres. Ya khawatir lama-kelamaan kasus ini khawatir tidak tertahan dari sahabat-sahabat Banser di luar daerah yang ingin ikut gabung di Karawang untuk melakukan pencarian pelaku-pelaku yang sudah disinyalir jelas gitu. Itu udah ada suara seperti itu? Iya. Ingin bergabung? Iya, semuanya. Hampir, kalau Jawa Barat ya, bahkan dari Ponorogo, dari DKI ya, kalau Jawa Barat hampir semuanya. Kami menerima telepon dari teman-teman PCNU dengan di bawah komando para kiainya, kalau memang Polres Karawang tidak bisa mengungkap, alangkah baiknya kita mungkin akan prosesnya bergeser, akan membuat pelaporan ke Polda Jabar. Ya. Tadi sempat ditanyakan ya pada pertemuan dengan Kapolres, apakah sih kendalanya apa sih, apakah memang
ada kendalanya. Kalau pemaparan dari Pak Kapolres dan tim yang ada di forum tadi, bahwasanya ini bentuk kehati-hatian dan tentunya mereka memakai SOP yang berlaku di dalam penyelidikan, ya, seperti itu. Tidak mau ada kesalahan. Ya, kira-kira begitu ya. Tidak mau ada kesalahan. Tapi saya yakin besok saya masih positive thinking dan kita sepakat kalau memang besok tidak ada pelapor, tidak ada hasil pelaku itu tertangkap, kita akan rame-rame ke Polda, ya, ke Polda Jabar, ke Polda Jabar, ya, ke Polda Jabar di bawah komando pimpinan kita yaitu PWNU Jawa Barat dan seluruh PCNU di Jawa Barat. Kami sudah sepakat itu. Ya tentunya kami akan mengadu bahwa ini kenapa harus berlama-lama tentunya, karena hierarki dari Polres kan Polda Jabar, ya, seperti itu. Dan supaya ini cepat terungkap, jangan sampai ini menjadi presiden juga kalau lama-lama tidak terungkap, ya. Ini seolah kan, mohon maaf, dalam tanda kutip seperti ada apa, dan kita tidak ingin masuk ke wilayah-wilayah itu. Ya. Oke, mau tanya nih, ini sepertinya persoalan ini sangat serius banget, ya. Sampai dari beberapa daerah merespon ingin pada turun, ya. Nah, sebenarnya ini motif dari persekusi.